Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar abah-abah dan kakak-kakak di luar sana? Video kali ini ialah saya ingin kongsikan cara-cara menyediakan half boiled eggs yang perfect, yang tak terlampau mentah dan tak terlampau masak. Baiklah. Pertama sekali kita didihkan air. Bila mendidih air tu dah menggelegak tu, kita boleh matikan api lah. Kita matikan api, kemudian kita masukkan telur ke dalam air yang mendidih tadi, dan kita timer kita timer selama 6 minit, tak lebih dan tak kurang. Kemudian kita angkat dan kita masukkan ke dalam air yang sejuk untuk menghentikan proses pemasakan. Nampak? 3 biji gagal tak? Kau ni asisten director apa? Kau nak mampus ya? Aku suruh cari orang yang gagal, bukan barang kurus macam ini. Tuan director, inilah orang yang gagal. Gagal, gagal kepala otak kau. Apakah nasib kau pun jadi asisten director? Tuan director, inilah betul-betul orang gagal tuan. Sekali dia makan nasi boleh habis 5 pinggan. Itu bukan gagal, itu glojo bodoh. Baiklah, bila kulit telur tu dah hilang panas ni, bolehlah kita pecahkan dan lihat hasilnya. Ini yang kita nak. Dia tak terlampau mentah sangat, tak terlampau masak sangat, just nice. Dan kita taruhlah siap masin, lada sula. Cik, ini budak-budak di luar dah minta telur lagi yang macam ni. Jangan dikatakan telur. Kepala gajah pun sekali kau nak makan, makanlah. Haji Bakil sanggup membayarnya. Terima kasih. Baiklah, abah-abah. Inilah hasilnya. Meloket sarapan pagi. Power tu. Mercik hawa, weh.